Halo guys, welcome back to my channel guys. Gua berada di depan stasiun Bekasi ya. Depan stasiun Bekasi macetnya luar biasa guys. Di sini karena ada persimpangan ya, ada persimpangan jalur kereta, jadinya agak macet banget guys. Tuh di depan itu bunderan dan ada persimpangan kereta guys. Jadi sudah tidak bisa dihindarkan lagi ya. Aduh, alam aja kalau begini setiap hari ini. Tapi yang gua heran tuh macetnya cuma di sini doang guys. Kalau udah di depan sana tuh udah lancar. Gua herannya gitu ya. Nah, macetnya cuma di sini doang nih guys. Karena di depan itu ada kereta, jadi terhambatnya tuh di sini nih. Langganan nih kalau stasiun Bekasi ya. Oke, itu teman-teman semua, terima kasih yang udah mensupport, mensubscribe, menonton dan berkomentar. Terima kasih banyak ya guys ya. Rame lancar ya, cenderung padat ya guys ya. Tahun ini daerah apa ya namanya ya? Soalnya sini juga terhambat ya, daerah sini ya. Gua Bekasi nggak begitu paham guys, nama-nama daerahnya apa? Tapi kalau jalannya gua tahu, cuman kalau nama-nama daerah gua nggak paham ya. Taunya Bekasi kota aja udah. Tahu ya di Bekasi ini makanan yang enak itu di mana ya? Gue bingung kadang-kadang gue pengen makan gitu ya, nyari tempat makanan yang enak di Bekasi itu di mana? Gak ada nemu guys.
udah nyampe Rumah Sakit Bela ya. Ini udah mau nyampe Terminal Bekasi ya guys ya. Udah mau nyampe Terminal Bekasi. Gua nggak tahu ini nama daerahnya apa ya, Bekasi Kota lah pokoknya. Gak paham gua. Anjay. Ini Terminal Bekasi ya. Terminal Bekasi. Ini udah mau sampai Bulak Kapal guys. Di sini kadang tersendat lagi ya. Karena di sana ada terowongan guys. Ada terowongan yang bikin tersendat ya. Balik dan jalan keluar masuk ya. Aduh, jadinya tersendat guys. Apa yang terjadi pada hatimu?
macet guys. Guys, nanti kita lanjut lagi ya. Bye bye.